Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah cerita syair kehidupan yang ada di dalam imajinasi pikiran saya. Dalam konten syair kehidupan sebelumnya, saya membahas beberapa cerita di dalam imajinasi pikiran saya sesuai dengan apa yang saya pikirkan pada saat itu. Itulah yang ada dalam pemikiran-pemikiran saya. Pada cerita kali ini, saya ingin membahas sebuah makna tentang syair kehidupan. Banyak kawan bertanya ke saya, apa sebenarnya yang dicari? Apa sebenarnya yang dicari dalam kita menjalani kehidupan kita? Waktu itu, saya menjawab kepada mereka, saya ingin mengerti tentang makna dan arti hidup. Karena kalau kita hanya mendengar dari perkataan orang, mendengar masukan-masukan dari banyak orang, kita hanya bisa menafsirkan secara persepsi sesuai dengan cerita dari masukan orang sekitar kita. Maka saya mencari makna dalam menjalani hidup supaya saya mengerti tentang kehidupan saya. Dan kebetulan, sambil mencari sebuah pengetahuan, sebuah cerita tentang sosok yang sangat dinanti orang banyak, juga sosok yang dinanti sesuai cerita-cerita dari para orang tua sebelumnya. Itulah kenapa saya menjalaninya. Hanya ingin mengerti tentang makna sebuah kehidupan. Walaupun pada saat itu ada di dalam imajinasi pikiran saya. Maka pada saat sekarang saya buat konten, yaitu syair kehidupan, sebuah cerita tentang menjalani kehidupan yang ada dalam imajinasi pikiran. Itulah sekedar cerita tentang apa yang saya cari waktu itu. Kita kembali kepada bahasannya. Kenapa saya mencari makna tentang hidup? Saya berpikir pada saat itu, makna kehidupan itu tidak bisa didapat dari
hanya pemberitahuan ataupun nasihat. Makna hidup bisa didapat dari sebuah perjalanan menjalani kehidupan. Itu dalam pikiran saya. Karena menurut pemikiran saya pada saat itu, saya tidak mau membenarkan sebuah sisi hanya karena pemikiran-pemikiran dari pendapat. Saya tidak mau kebenaran pada suatu sisi hanya didapat dari pemikiran-pemikiran saja. Saya berkeinginan kebenaran pada satu sisi benar-benar bisa diresapi dan dimengerti oleh diri saya. Bukan sebuah kebenaran yang sifatnya pembenaran, sifatnya mengiyakan tanpa mau memikirkan, mengiyakan tanpa mau menjalani kehidupan. Itulah yang saya cari, makna kehidupan. Dalam konten Sair Kehidupan, saya berpikir tentang sebuah imajinasi, akal pikiran dalam menafsirkan sebuah kehidupan. Kebenaran yang sesungguhnya benar adalah kebenaran yang dijalani, yang dirasakan dan dimengerti. Bukan benar hanya dalam pemikiran tanpa kita mengerti dan menjalani kehidupan. Itulah kenapa saya mencoba membuat konten Sair Kehidupan. Jadi semua imajinasi, semua pemikiran-pemikiran pada saat saya sedang menjalani tertuang dalam konsep Sair Kehidupan ini. Saya ingin bercerita bahwa pada saat kita menjalani hidup, sebenarnya kita telah membuat sair kehidupan kita sendiri. Karena pada saat menjalani hidup, kita sendiri yang merasakan dan mengerti hidup. Timbulnya sebuah pemikiran, timbulnya akal, itu akan bisa lebih objektif kalau kita menjalaninya, merasakannya. Tapi timbulnya pemikiran tanpa kita mau menjalani, maka munculnya kata benar tapi hanya sebuah pembenaran. Kalau kita tidak mau menjalani sair kehidupan kita sendiri, banyak orang berargumentasi, banyak orang berpendapat, tidak perlu kita susah payah untuk mencari makna kehidupan. Cukup dengan kita mendengar dan membaca sebuah pengetahuan. Itu bisa terjadi tergantung sudut pandang kita. Tapi kedewasaan manusia dalam menerima sesuatu adalah apabila manusia secara langsung
merasakan kehidupannya, maka dia akan mengerti tentang benar sesuai dengan benar yang hakiki, tanpa pembenaran secara akal pikiran saja. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.